Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Para pemirsa kelas 8 Madrasah Tsanawiyah Rondatul Syuban yang semoga pagi hari ini mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita lanjutkan materi pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu mapel bahasa Arab pelajaran yang ketiga dengan tema Yaumiyatuna fil baiti, hari-hari kita di rumah. Para pemirsa kelas 8 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai marilah kita buka terlebih dahulu pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan baca umul kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Adik-adik kelas 8 juga bisa melihat buku paket bahasa Arab. Yang belum pinjam, silahkan pinjam di perpustakaan. Buku paket bahasa Arab kelas 8 terbitan Kementerian Agama. Bagi yang sudah pinjam buku paket, adik-adik bisa melihat di halaman 29. Di sini banyak gambar ya, gambar tentang kata kerja atau fi'il yang berhubungan dengan aktivitas di rumah. Kita bisa mengamati gambar yang paling atas kanan, yaitu seorang anak yang sedang tidur ya. Bahasa Arabnya adalah anamu ala sariri. Anamu ala sariri. Saya tidur di atas kasur. Gambar berikutnya yang tengah, seorang anak muda yang bangun dari tidur. Bahasa Arabnya adalah astaikidu minan naumi. Sekali lagi, astaikidu minan naumi. Saya bangun tidur. Berikutnya, ini siswa madrasah sedang sholat berjamaah. Usallis subha jama'atan. Usallis subha jama'atan. Saya sedang sholat subuh dengan berjamaah. Gambar berikutnya, seorang siswa sedang gosok gigi di depan keran. Maka bahasa Arabnya, Unadziful asnana bil fursyati. Unadziful asnana bil fursyati. Saya membersihkan gigi dengan pasta gigi. Gambar berikutnya, seorang anak remaja yang sedang menyisir rambut. Bahasa Arabnya adalah amshutus sya'r. Amshutus sya'r. Gambar yang terakhir adalah anak remaja sedang belajar di kamar ya. Bahasa Arabnya adalah udhakirut durusa. Udhakirut durusa. Inilah beberapa contoh kata kerja atau fi'il yang berhubungan dengan aktivitas di rumah. Sekali lagi, yang pertama contoh gambar di sini adalah anamu ala sariri. Astaiqidu minan naumi.
Usalli subha jama'atan. Unadziful asnana bil fursyati. Amsyutu sya'ra. Udakirut durusa. Kata kerja yang bisa kita ambil dari beberapa contoh ini adalah yang pertama, anam. Saya sedang tidur. Yang kedua, astaikidu. Saya bangun tidur. Yang ketiga, usolli. Saya sedang sholat. Kemudian, unadzifu. Saya sedang membersihkan. Amsyutu. Saya sedang menyisir. Udhakiru. Saya sedang belajar. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Semuanya 6 kata kerja pokok dengan domir atau kata ganti ana. Dengan kata ganti atau domir ana. Sekarang coba kita ubah domir ana ini ke dalam domir huwa atau dia laki-laki. Yang pertama, anamu alas sariri. Diubah menjadi domir huwa, bunyinya menjadi yanamu alas sariri. Alif di depan diubah menjadi huruf ya. Anamu menjadi yanamu. Yanamu alas sariri. Astaikidu menjadi yastaikidu. Astaikidu diubah ke dalam domir huwa menjadi yastaikidu. Usolli menjadi yusolli. Usolli menjadi yusolli. Unadzifu menjadi yunadzifu. Amsyutu menjadi yamsyutu. Udhakiru menjadi yudhakiru. Ciri-cirinya intinya setelah diubah ke dalam domir huwa atau kata ganti huwa yang artinya dia laki-laki, di depannya hurufnya menjadi ya. Ya. Sekali lagi sekarang kita ubah ke dalam domir hiya. Domir hiya depannya huruf ta. Anamu menjadi tanamu. Astaikidu menjadi tastaikidu. Usolli menjadi tusolli. Unadzifu menjadi tunadzifu. Amsyutu menjadi tamsyutu. Udhakiru menjadi tudhakiru. Kita lihat gambar berikutnya. Di sini seorang siswa madrasah sedang menyapu di kelas. Maka bahasa Arabnya, aknusu bil miknasati. Saya menyapu dengan sapu. Aknusu bil miknasati. Miknasah itu sapu. Aknusu berarti saya sedang menyapu. Berikutnya gambar yang tengah sedang membersihkan lantai. Maka bahasa Arabnya amsahul ardiyata. Amsahul ardiyata. Gambar berikutnya siswa yang sedang menyetrika. Seorang siswi sedang menyetrika. Akwil malabis bil mikwati. Akwil malabis bil mikwati. Saya menyetrika baju dengan setrika. Akwil malabisa bil miknasati. Kemudian gambar para siswa-siswi sedang mendengarkan berita. Astami'u ilal akhbari. Astami'u ilal akhbari. Gambar yang terakhir adalah para siswa yang sedang menaiki bis, ya, bis kendaraan umum nih ya. Arkabul hafilata. Saya naik kendaraan. Arkabul hafilata. Saya naik kendaraan. Baiklah, kita lanjutkan. Al-mufrodatu
wal ibaratu kosa kata, kosa kata yang berhubungan dengan aktivitas di rumah. Yang pertama adalah anamu ala sariri astaiqidu minan naumi usalli subha jama'atan amshutu sya'ra unadziful asnana bil fursyati udhakirut durusa aknusu bil miknasati amsahul ardiyata akwil malabisa bil mikwati astami'u ilal akhbari arkabul hafilata fursyatul asnani ma'junul asnani ardiyatun miknasatun mikwatun. Kita ulangi lagi arti dari kosakata berikut ini. Anamu ala sariri, saya tidur di atas kasur. Astaiqidu minan naumi, saya bangun tidur. Usalli subha jama'atan, saya sholat subuh dengan berjamaah. Amsyutu sya'ra, saya menyisir rambut. Unadziful asnana bil fursati, saya membersihkan gigi dengan sikat gigi. Udhakirut durusa, saya belajar pelajaran. Aknusu bil miknasati, saya menyapu dengan sapu. Amsahul ardiyata, saya membersihkan lantai. Akwil malabisa bil mikwati, saya menyetrika baju dengan setrika. Astami'u ilal akhbari, saya mendengarkan berita. Arkabul hafilata, saya naik kendaraan. Fursatul asnani, sikat gigi. Ma'junul asnani, pasta gigi. Ardiyatun, lantai. Miknasatun, sapu. Mikwatun, setrika. Kita lanjutkan dengan latihan soal. Latihan soal. Tadribatun alal mufradati, latihan kosa kata. Di sini tadrib al awal, latihan satu. Imla al faraha bil kalimati al munasibati. Isilah titik-titik yang kosong dengan kata yang sesuai. Pilihan yang pertama adalah al miknasatu, sapu. As-sariru, kasur. Al-fursatu, sikat. As-sayyaratu, kendaraan pribadi atau mobil. Al-mimsahatu, penghapus. Al-kolamul jaf, pulpen. Al-mikwatu, yaitu setrika. Latihan pertama. Anamu ala titik-titik, saya tidur di titik-titik. Tuma astaiqidu minan naumi sobahan bakirun. Kemudian saya bangun tidur pagi-pagi sekali. Nah, dari pilihan yang ada tentu saja anamu ala sariri. Bagaimana kosakata gambar yang di atas tadi. Saya tidur di atas kasur. Pertanyaan kedua. Unadziful asnana, saya membersihkan gigi bi dengan titik-titik. Tsumma amsyutu sya'ra, kemudian menyisir rambut. Nah, tentu saja pilihannya pasti dengan sikat gigi. Unadziful asnana bil fursyati. Pertanyaan berikutnya. Al-khatimatu taknusul ardiyata bi, seorang pembantu perempuan membersihkan lantai dengan titik-titik. Watakwil malabisa bi, dan menyetrika baju dengan titik-titik. Tentu saja al-khatimatu taknusul ardiyata bil miknasati, pasti menyapu dengan
sapu. Watakwil malabisa, dan menyetrika baju dengan setrika bil mikwati. Nomor 4. At-talibu yamsahus saburotabi, seorang siswa menghapus di papan tulis dengan, pasti dengan penghapus. Di sini pilihannya bil mim sahati. Wa yaktubul kalimat al-arabiyyata 'alayha bi, dan menulis kata-kata Arab di atasnya dengan al-qalamul jaf. Ini artinya ternyata spidol ya. Al-qalamul jaf, dengan spidol. Nomor 5. Yatanawalu abi al-futuro, ayahku makan pagi. Tuma yadhabu ila maktabihi, kemudian pergi ke kantornya. Bi dengan as-sayyar, dengan kendaraan pribadi. Itulah latihan 1 ya. Sekarang kita lanjutkan latihan 2. Tadrib at-tani, imla al-faroh bil af'alil munasibati. Latihan 2, isilah titik-titik yang kosong dengan fi'il yang sesuai. Pilihannya yang pertama adalah usalli ya. Usalli. Yang kedua astahimmu. Yang ketiga artadi. Kemudian udhakiru. Kemudian unadzifu. Kemudian anamu. Kemudian astaikidu. Nomor 1. Titik-titik ba'dud durusi ba'da sholatil isya'i. Titik-titik setelah sebagian pelajaran setelah sholat isya. Berarti jawabannya adalah udhakiru, saya belajar sebagian pelajaran setelah sholat isya. Pertanyaan nomor 2. A'malul wajibal manziliyah, saya mengerjakan PR. Tuma kemudian titik-titik alas sariri, di atas kasur. Jawabannya pasti anamu. Tuma anamu alas sariri, kemudian tidur di atas kasur. Berikutnya, titik-titik minan naumi sobahan bakiron, titik-titik tidur pagi-pagi sekali. Tuma adhabu ilal masjidi, kemudian saya pergi ke masjid. Maka jawabannya tentu saja astaikidu. Astaikidu minan naumi sobahan bakirun, tuma adhabu ilal masjidi. Yang keempat, arji'u minal masjidi, saya pulang dari masjid. Tuma kemudian fil hammami, kemudian astahimu, saya mandi di kamar mandi. 5. Malabisal madrasah, titik-titik pakaian sekolah. Wa atana wal futur, dan makan pagi. Jawabannya adalah artadi, saya memakai pakaian sekolah. Kemudian saya bangun, kemudian saya makan pagi. Latihan ketiga, tadribu at-thalis, imla al-faroh bil af'alil munasibati. Pilihlah titik yang kosong dengan fi'il yang sesuai. Pilihannya adalah 1. Taknusu, menyapu. 2. Yarkabu, naik kendaraan. 3. Yakwi, menyetrika. 4. Yastami'u, mendengarkan. 5. Yamsahu, menghapus. 6. Tausilu, mandi atau mencuci. Pertanyaan nomor 1. Ungdur ilal muadzir, lihatlah ke pegawai. Wahua titik-titik al-hafila, dan dia titik-titik kendaraan.
Maka pasti jawabannya adalah yarkabu wa huwa yarkabul hafilata. Ungdur ilal khadimati, lihatlah ke pembantu. Wahia titik-titik ardiyata bil miknasati, dan dia titik-titik lantai dengan sabu. Jawabannya pasti taknusu wahia taknusul ardiyata bil miknasati. Ungdur ila ukhti, lihatlah kepada saudara perempuanku. Wahia titik-titik al malabis. Jawabannya wahia tawsilul malabis, dan dia mencuci baju. Ungdur ila Khalil, lihatlah pada Khalil. Wahua titik-titik al malabis bil mikwati. Wahua yakwi al malabisa bil mikwati, dan dia menyetrika baju dengan setrika. Ungdur ila Ahmad, lihatlah pada Ahmad. Wahua titik-titik ila akhbaril alam. Wahua yastami'u ila akhbaril alam, dan dia mendengarkan kepada berita dunia. Itulah materi kita pada kesempatan ini, dan insya Allah kita akan melanjutkan pertemuan yang akan datang tentang perubahan dhamir, ya, mufrad dan jamak, khususnya pada fi'il mudhari. Jadi sekali lagi kami harapkan kepada kelas 8 Madrasah Tsanawiyah Radatul Syuban untuk belajar terlebih dahulu tentang dhamir mufrad, dhamir atau kata ganti untuk tunggal, yaitu ana, huwa, hiya, anta, dan anti. Sama tolong pelajari dhamir untuk jamak, kata ganti untuk jamak, yaitu nahnu, hum, hunna, antum, dan antunna. Kami persilakan untuk dipelajari terlebih dahulu. Setelah itu kita insya Allah kalau sudah mengkaji dan membahas tentang masalah dhamir ini, kita akan latihan soal-soal lewat Google Classroom, ya, insya Allah. Syukran jazilan ala ihtimaminkum, wa in wajadtum amini al-khata fa'fu anni. Wa akhiran wabillahi taufiq wal hidayah wal ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.